Sementara itu menanggapinya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesannya agar Polri terus memperbaiki diri agar bisa menjalankan amanah mengayomi masyarakat Indonesia. Presiden mengingatkan Polri terus berhati-hati karena gerak-gerik mereka tidak dapat ditutupi sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan. Gerak-gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting. Dan saya senang kepercayaan rakyat terhadap Polri sudah naik dari 60% menjadi di atas 70%. Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan. Polri harus terus memperbaiki.